Traveler pertandingan World Superbike telah rampung pada tanggal 21 November lalu. Namun, semarak kegiatan World Superbike masih bisa dirasakan hingga saat ini. Lantaran berbagai momen menarik selama WSBK masih ramai diperbincangkan. Bahkan, beberapa kejadian juga viral di media sosial, seperti sederet momen kocak dari pembalap WSBK 2021. Dikutip dari tribuntravel.com, pada Sabtu 20 November 2021 lalu, kawasan sirkuit Mandalika, Lombok Tengah sempat diguyur hujan deras. Cuaca tersebut mengakibatkan gelaran World Superbike 2021 sempat ditunda untuk beberapa waktu. Sembari menunggu hujan reda, beberapa pembalap WSBK 2021 tampak melakukan aksi kocak. Seperti yang terlihat dalam video TikTok milik @dodik.stwn22. Dalam video tersebut, tampak pembalap Jules Kluzel tengah mandi air hujan di area sirkuit dengan mengenakan celana pendek motif berwarna biru. Ia terlihat begitu ceria menikmati guyuran hujan yang sedang membasahi tubuhnya. Tampak pula Toprak Razgat Lioklu yang membantu Jules Kluzel dengan mengguyurkan air dari sebuah botol air mineral untuk mandi. Menariknya, Jules Kluzel bahkan sempat keramas dan menyabuni seluruh tubuhnya. Aksi tersebut juga diikuti oleh pembalap lain bernama Dominique Aigerter. Ia juga tampak mengenakan celana pendek saat mandi air hujan di Mandalika. Berbekal gelas plastik kecil, ia dibantu tim kru dengan memberikan sabun layaknya orang mandi menggunakan shower. Aksi kocak lainnya juga diunggah oleh akun TikTok yang sama. Kali ini menunjukkan momen singkat dari Toprak Razgat Lioklu dan Andrea Locatelli yang juga tengah mandi bersama. Di awal video tampak Toprak Razgat Lioklu tengah asik berendam di bak mandi. Setelah kameranya bergeser ke samping, tampak Andrea Locatelli yang tengah berendam pula. Namun menariknya, ia berendam di dalam ember plastik berukuran besar, meski sempit tapi ia terlihat sangat menikmatinya. Di akhir video, bahkan ia sempat menutup ember tempatnya berendam dan menyelam ke dalam air. Banyak dari netizen Indonesia dibuat tertawa dengan aksi kocaknya tersebut. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal YouTube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!